Halo semua, aku Indra. Lagi pingin main game jadul nih. Game tahun 2014 yang judulnya Inside. Ada yang bilang Playdate Inside, ada yang bilang judulnya Inside aja. Aku bingung, mana sih yang benar? Kalau ada yang tahu, silahkan komen ya. Yang menarik dari game ini tuh dari segi grafisnya sekilas mirip game pendahulunya. Game Lombok, Lambe, atau Limber tuh. Ya, yang itulah pokoknya. Iya kan? Ini kuning-kuning apa sih? Penasaran aku. Oh, bukan apa-apa ini kayaknya. Ada truk malam-malam di tengah hutan. Gak mungkin orang baik nih kayaknya. Loh, itu mesin apa? Dijaga dua orang. Kudu makin waspada nih. Lari pelan-pelan, jangan sampai kedengeran, jangan sampai ketahuan. Ada kulkas di dekat tembok tinggi. Logikanya kulkas ini buat pijakan untuk melewati tembok sih. Tapi ini kulkas kudu didorong dulu ke tembok biar deket. Tapi dorongnya pakai apa ya? Pencet apa nih dorongnya? Ah, nggak nyampe. Kayaknya butuh pijakan lagi. Oh iya, di atas ada tempat sampah kayaknya.
Nah, kan berhasil. Hampir aja. Wah, dikejar pakai mobil, guys. Sembunyi di sini dulu biar aman. Weh, mobilnya nungguin loh. Asem ini. Orangnya keluar dari mobil. Kejar dia. Lari. Goblok, kesandung. Ya, ketangkep. Oke, mulai sekarang kudu hati-hati, lihat bawah, jangan sampai kesandung lagi. Walah, suara anjing, guys. Makin banyak anjingnya. Wah, hampir aja. Nah, sekarang ada penjahat di atas jembatan tuh. Kudu hati-hati. Kudu nyelam biar nggak kena lampunya. Ini ke bawah dikit lagi kan nggak apa-apa sih. Tapi hati-hati, jangan sampai kehabisan napas. Apa ini? Ini babi mati. Kok ada babi mati di sini? Nah, kita sudah sampai di jalan. Semoga aja aman ya. Sementara sekian dulu untuk game Inside Park Jungle-nya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video part berikutnya.